Ada orang yang sukses karena bekerja dulu hmm. ada yang langsung ingin bekerja dulu dan ada bekerja dulu lalu baru kerja lagi, hmm. ingin dikarir jadi itu pilihan okay. yang penting, pilihan apapun dia tahu tool setnya Hai Genmu, I'm UM Sok, kepo yuk. Setelah kemarin libur panjang ya, kuliahnya ikut libur, yang kerja tetap masuk, terus sekarang kuliahnya udah masuk nih ya. Dan itu kayak rasanya capek banget, kayak udah capek, keadaan memaksa kayak harus nggak boleh capek, nggak boleh capek. Nah mendingan Genmu langsung aja dengerin UM Sok dari awal sampai akhir, karena bahkan ada informasi yang menarik dan menginspirasi banget. Oke, nah ini Tata seperti biasa ya, Tata bakal temenin sama narasumber yang mantep banget makanya nih, Tata spill dulu ya. Pendidikan sama experience dari beliau. Beliau itu pendidikannya di S1-nya di UMS, itu mengambil psikologi. S2-nya di Universitas Gajah Mada, itu ambilnya Master of Administration, Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis. S3-nya di IPB itu mengambil program dokter Manajemen Bisnis Sekolah Bisnis ya. Oke, langsung aja kita sambut Dr. Muhammad Aditya Warman oh. MBA. Uh, Siap, aku tepuk tangan dulu. Panggilnya <laughs> jangan gitu. Masa ditanya. aja ditanya. Oke. Oke, tadi kan Tata udah spill mengenai pendidikan ya, Mas ya. Yes. Nah, denger dengar juga nih Mas, Mas Adit itu tergabung dalam dewan pengawas BPJS ya sekarang. Ya. Periode okay. yang kedua. Periode yang kedua. Oke, okay, berarti udah kayak apa ya di dunia kerja udah berpengalaman lah ya. Minimal sudah tahu apa yang akan terjadi untuk dikerjakan. Oke, okay, berarti udah ya Mas ya. Ya, leader tugasnya mengantisipasi apa yang akan terjadi. Oke. Okay. Nah, tugas kita itu masuk dalam desain thinking kita. Orang kuliah apa yang terjadi juga harus tahu agar dia mampu mendesain masa depan. Karena kebanyakan dari anak milenial mm -mm. terlambat menyadari masa depan Benar sih, yes. oke okay. Dan ini kan kebanyakan genmu itu kan mahasiswa ya mas ya? Ya Nah itu tuh aku pengen tanya uh, dulu sih mengenai revolusi industri 4.0 sekarang ini Oke okay. Nah itu tuh apa sih yang harus di-upgrade uh, kayak oh, kan masih anak muda Kayak gini belum kayak belum tahu arahnya harus gimana Harus meng-upgrade apa, harus membuang hal yang seperti apa kayak gitu mas Itu seperti apa, gimana? Industri 4.0 mm -hmm. ada satu situasi di mana best practice aja didistrap. Oke. Okay. Katalah Tata punya best practice, mm -hmm. Kok akan mendistrap itu menjadi future practice. Mm -hmm. Jadi anak muda harus sadar menciptakan hal baru untuk masa depannya, menciptakan hal baru untuk menjadikan mudah di masa depan. Oke. Okay. Nah itu makna disruption di era 4.0. Oke. Okay. Jadi sekarang problem kita adalah siapa yang bisa menciptakan nilai tambah dia harus menciptakan sistem yang berbeda tidak sebatas yang terbaik mm -hmm. kalau yang terbaik ada ingin yang terbaik lagi tapi kalau berbeda tidak semua yang terbaik berbeda oke okay. gitu. oke okay. nah di era 4.0 ini itu tuh kan pola pikirnya kalau misalkan lebih prefernya nih mas mm. mas, uh, mas adi itu lebih prefer ke mm. mencari pekerjaan atau membangun pekerjaan yang baru itu pilihan 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 ada orang yang sukses karena bekerja dulu mm -hmm. ada yang langsung ingin bekerja dulu dan ada bekerja dulu lalu balik kerja lagi mm -hmm. ingin dikarir jadi itu pilihan okay. yang penting pilihan apapun dia tahu tool setnya yang pertama ada tiga okay. hal nih okay, tiga yang hal. pertama harus tahu tool setnya mm -hmm. tool set itu apa sistem handbooknya desainnya apapun yang mengatur agar anda sukses di dua pilihan itu itu toolset. Toolset. Oke. Okay. Seringkali mahasiswa lupa belajar toolset. Yeah. Contoh, toolset untuk masak telur. Okay. Kalau jelas ada wajan, ada kompor, mm -mm. ada telurnya itu sendiri. Toolsetnya jelas. Kalau tulsetnya nggak lengkap, tidak kau tahu minimal, mau kau pinjem, mau kau apa join collab dengan yang lain, yang penting toolsetnya jelas. Oke. Okay. Yang kedua, ketika toolsetnya lengkap mau masak telur, kau jangan lupa punya yang kedua, skill set. Skill set. Telur itu dipecah di wajan itu setelah kompornya naik, nyala belum, minyaknya dipanasin belum, itu skill set itu. Mm -hmm. Jadi skill set adalah cara kita menatap masa depan, menjemput masa depan. Okay. Tulisannya bagus, Tata. Mm -hmm. Skill setnya bagus. Yang ketiga baru mindset. Oh, mindset. Oke. Okay. Maka ada nasi goreng, pecah telur di Bilangan Jakarta Selatan Itu keren banget Itu karena mindset orang Udah masuk di dalam skill dia Dan toolsetnya dia Rasanya sama, tapi ketika Nasi goreng pecah telur itu dimakan Oleh para apa namanya Pelanggannya menjadi luar biasa Karena Anda telah menciptakan Ruang di dalam masa depan Itu unik Oke. Okay. Ada gultik Kulit tikungan, nah itu ada juga tuh. Ada soto gebrak udah lama ya. Hmm. Nah itu semua produk-produk yang saya pikir proses bisnis yang memang dikemas agar berbeda. Maka kesimpulannya bisnis itu jangan ingin sedikit lebih dari yang lain. Bisnis itu harus sedikit beda dari yang okay. lain. Gitu tata. Oke. Okay, biar ada khasnya gitu ya. Ada khasnya. Ada okay. uniqueness. Unik unique itu nggak bisa ditiru. Dan kemampuan membuat unik itu adalah kemampuan orang bikin toolset, bikin skillset, dan dia punya mindset. Oke, okay. berarti antara pilihan mencari pekerjaan ataupun membangun itu uh, Bukan nggak ada yang lebih baik ya mas ya Jadi tergantung ke diri sendiri, oh. diri sendirinya Kayak iya. bisa mengolahnya atau enggak kayak gitu kan Sukses itu yang menentukan dirimu kok Oke, okay. bener benar Ya hari gini kok masih ikut yang lain yeah. Orang tua didengerin, mm -hmm. kita ngobrolin Agar kita dapat apa? Agar dapat mindsetnya Agar kita yakin yang kita lakukan dengan happiness Oke. Okay. Dan jangan lupa yang jadi, masalah itu bukan pilihan. aslinya. Mm -mm. yang menjadi masalah itu eksekusi. Eksekusi, nah, eksekusi itu punya masalah. Oh, Banyak betul. anak muda ketika mau eksekusi gak punya grit namanya daya juang. Nah, daya juang dan eksekusi adalah dua hal yang dibutuhkan ketika kau punya skill set. Okay. Apalagi, kau punya tool set, mm -mm. orang punya tool set, punya skill set, punya daya juang, dan dia punya eksekusi, maka you punya platform sudah. Okay. Tinggal tambahkan produk di situ, semuanya jadi barang. Okay. Masuk itu barang. Okay. Siap. Ini aku langsung kayak main aku kebuka langsung Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. <laughs> Kalau tata terbuka lainnya masih kebuka. <laughs> okay. Karena netizen banyak <laughs> nih di sini kan. teman-teman apa namanya? apa mahasiswa Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah siapapun di IPM di mana pun juga sadarilah bahwa masa depan tidak lagi kau tunggu, tapi kau ciptakan. Benar. Metaverse itu kau ciptakan masa depan. Oke. Okay. Maka permasalahan kita di Indonesia adalah mm -hmm. kita pemuda, anak muda, talenta unggul, milenial gagal menyadari datangnya masa depan. Oke, okay, benar-benar. Sehingga benar. kita terlempat, kita apa terlambat pada kesempatan pertama ada di masa depan. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya okay. ingin jadi anak muda nih. <laughs> Aduh. Okay. Oke, okay, kan tadi kan sudah ada tiga tool set, skill set, sama mindset. Good. Oke, okay, nah kalau misalkan udah punya tiga-tiganya, tapi hmm. dia kayak masih belum bisa nih menjaring dunia kerja, kayak masih bingung, bingung. Aku gimana ya setelah lulus, aku menjaring dunia kerjanya kayak gimana? Itu gimana mas tipsnya? Tata harus sadar, anak muda sekarang jangan khawatir, kan ada ekosistem. Mm -mm. Dulu kan belajar ke bimbingan belajar, sekarang ekosistemmu saling kasih masukan. Anak muda itu nggak kuping tipis, nggak papern. Mm -mm. Walaupun dia generasi strawberry ya bling bling gitu, mm. tapi dengerin temen jauh lebih asik. Tanya kan, kira kira menurut lo gue kurang apa? Dikasih masukan mau, nah disitulah leader yang leaders dibutuhkan sikap terbuka untuk menerima feedback. Kalau kau baperan, mm -mm. jangan pernah melihat masa depan. Okay. Salah nggak apa, apa mm -mm. yang penting jangan merasa bersalah. Okay, benar. Kalah nggak apa, -apa. Mm -mm. yang penting jangan menyerah. Beuh. Kata katanya nah, mantep itu. banget oh, dari dulu man kalau gitu. Dicatat jadi quotes gitu. Quote. Jadi kalah nggak apa-apa, mm -hmm. yang penting jangan menyerah. Okay. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan merasa bersalah. Rasa bersalah menjadikan kau gagal paham pada dirimu, kau nggak confident pada dirimu dan kau nggak menjadi be yourself. Oke, okay. aduh. Aku jadi kayak pengen lulus sekarang pengen kerja. <laughs> ya kerja aja. Pengen kerja sih tapi kayak pengen fokus kuliah dulu. Lulus, aduh. lulus. Kerja-kerja faktor sukses itu, komplot itu nomor 30 Oke, okay. dari kampus mana? Nomor 21 ini, mm -hmm. kata Pak Rektor IBB itu. Oke, okay. lah, apalagi tadi kuliah lulus, nilainya terbaik itu tidak jadi faktornya. Yang mahal adalah kau punya jiwa entrepreneur, oke, okay. kau punya grid, kau punya akses, dan hari ini. Digitalisasi menentukan empat hal ini, kalau digabung jadi satu, kau akan menjadikan platformmu sistem. Oke, okay. banyak anak muda pingin melenting tinggi. Kalau tata tahu tadi, ramuan mm. tadi, kau akan melenting jauh? Orang yang melenting jauh, dia akan bawa serta timnya dan semua ekosistemnya. Kalau melenting tinggi, jatuhnya ke tempat semula. Oke, okay. maka jangan cari kekayaan, kau dijemput kekayaan. Oke, okay. rezeki nggak salah alamat maka jemputlah rezeki karena rezeki itu pasti dan tidak salah alamat dengan apa? dengan skillmu, dengan toolset-mu, dengan mindsetmu agar kau melenting jauh ke depan. Oke, okay. berarti nggak hanya terfokus sama satu hal aja ya mas kalau misalkan kuliah? Aku kayak, aduh kuliah kuliah harus lulus harus lulus ternyata kayak lulus terus IPK. Hari hari ini potensi cuma satu nothing itu. Iya, yeah, oke. Okay. Ilmunya namanya multi complex skill. Mm -mm. Multi complex skill itu karena hari ini yang kau hadapi multi complex problem. Mm -mm. Problemnya kompleks kok skillnya cuma satu pelajari banyak hal okay. tapi kamu harus tetap fokus naikkan percusuarmu satu kompetensi saja satu kapabilitas saja agar kau terlihat di ekosistem itu kau punya titik influencer dan kau menjadi salah satu yang storytelling di sana dan disitulah letak platform itu akan tumbuh tidak perlu kau goreng nggak usah kau bungkus dengan banyak tacap-tacap kanan kiri karena yang natural adalah cara hidup sehat di masa depan. Oke, nah, tatakan sebagai mahasiswa dan juga ya. kebanyakan anak muda tuh belum ngerti mas kalau misalkan uh, lulus fresh graduate tuh harus kayak cari dunia kerjanya gimana bergabungnya mulai dari mana itu gimana mas menurut mas Adit sendiri? Lah, kampus menyiapkan toolsetnya kasih bola lampu. Hmm. Oke. Okay. Lewat karir center, lewat program dialog dengan alumninya hmm. Nanti yang ika ini akan bangun ini. Hmm. Ini nanti ikutin programnya keren, okay. ya seri, setiap bu, tiga bulan seribu mahasiswa yang semester lima mm -hmm. boleh ikut programnya IKUMS gratis okay. tentang Leaders Mentor for UMS Student. Oke, okay. ini Genmu dicatat ya. Oh, Genmu ya? <laughs> genmu. Oke, oh, genmu, genmu, enak <laughs> banget ya. Genmu. genmu harus ikut ya? Harus ikut. UMS apa lagi? harus ikut, harus gratis. Harus. Gratis. gratis. Yang latih ya. alumni alumni yang sukses, teman-teman okay. Mas Hadi di Jakarta udah orang-orang keren. Mau berbagi kepada adik-adiknya, hmm? kepada genmu. Ya, okay. ada sekali 10 Zoom, kalau sukses bisa ikut 10-10-nya, dipilih 100, dilatih lagi satu minggu, 10 kali Zoom lagi, setelah itu dicari 20 bawa ke Jakarta. Oke. Okay. Wow. Ini kesempatan banget ya, Mas. Ya. Udah oh, kesempatan nih, banget. Aduh, udah, banyak udah, banget dapatnya. Ini KWMS nih. Aduh. Nah, ini. <laughs> WMS, ya, Zoom nanti ya. <laughs> Oke. Ikut, ini. Oke okay. Nah ini sebenarnya kayak keresahan banyak banget mas Mas soal. ada resahnya? Keresahnya banyak Coba banget. apa resahnya? Ini di media sosial juga menuai banyak pro dan kontra sih mas Oke Mengenai okay. organisasi itu penting gak sih? Soalnya gini mas Ada yang bilang organisasi itu nambah beban Buang-buang waktu Mendingan ikutan magang Kayak gitu-gitu mas Itu sebenarnya ya. gimana mas? Penting apa gak sih? Ini perspektif Ya. Ini mindset hmm. Saya mau cerita saja Oke okay. Satu hari saya kuliah hmm. Ya namanya masih kuliah Ya mencoba yang terbaik hmm. Ternyata setelah lulus saya baru tahu, kuliah yang hebat itu menghantarkan saya lulus seleksi tes masuk kerja. Oke. Okay. Oh, kuliah saya yang hebat tadi mm -hmm. di interview user psikolog, ownernya, direkturnya, dirutnya lolos. Oke. Okay. Tapi setelah itu mau ngapain? Mm -hmm. Saya baru sadar, ternyata jadi aktivis dibutuhkan saat saya lulus okay. masuk kerja pertama, bikin surat sampai harus ketemu siapa, ngapain dan harus mencapai target kayak apa. Itulah gunanya jadi aktivis. Di situ ada negosiasi. Di situ ada perencanaan. Di situ ada anggaran, di situ ada daya juang, di situ ada public relation, di situ ada komunikasi dengan banyak orang. Aktivis menjadikan kau sukses pasca seleksi berlangsung. Ketika engkau di puncak jabatanmu nanti, kau sadarilah Alumni yang aktivis adalah cara sukses pasca lolos tes. Oke, berarti nah. tergantung, balik lagi ya, kan ya. diri sendiri kalau misalkan ikut organisasi, ikut apapun hmm. kalau misalnya nggak bisa mengolahnya, nggak bisa kayak ngegunain di masa depannya, sama aja ya mas ya? Sama aja. Sama aja. Oke, aku jadi kayak, aku kan juga ikut organisasi ya mas ya? Apa organisasi? Aku organisasinya radio, radio okay, kampus. Oh itu, you bisa bayangin, platform untuk broadcast, hmm. Hmm -hmm. dengan di radio, ekspresi pasti lebih unggul. Oke. Okay. Karena radio itu ceritamu itu menggambarkan imajin daripada netizen murah itu pendengar radio. Oke. Okay. Saya dulu punya radio. Oh iya. Oh, iya. Namanya Baskara. Okay. Baskara. Iya. Manggung setiap jam 12 ke atas. Waduh, kok jamnya malam gitu ya? Ya, tentang saya remaja maksudnya. Oh, kan psikolognya Cak hmm. dulu kan. Jadi tentang saya remaja hmm. namanya Baskara. Oke. Okay. Kalau yang di dunia kampus UMS tahun 90-an pasti kenal nama Baskara. Baskara. Itu nama hmm. siarnya. Oh, nama siarnya. Nama siarnya Baskara. Iya, keren. Kok bisa, kok bisa Mas Adit jadi Baskara itu gimana tuh? Itu ada yang kasih nama. Memang <laughs> jagonya orang radio kan harus ada imajinasi <laughs> gitu ya. Kalau Aditya kayaknya Adit itu anak kecil nakal gitu. Uh -uh. Kalau zaman itu Baskara itu kayaknya bersahaja gitu ya. Bersahaja. Ya, oke okay lah ya gitu. <laughs> oke. Okay tiap orang pasti ada kayak khasnya masing-masing. aku juga Siap. dulu ada itu mas namanya, namanya juga. juga apa namanya princess. oh. berarti <laughs> baskara dan princess manggung hari ini. <laughs> oke. Okay. atau kita buka sedikit apa template untuk membuka acara ya? <laughs> ada. saya buka ya. <laughs> boleh masih boleh, ada boleh, enggak, boleh, ya? Boleh, boleh. hari ini baskara bersama princess membahas seks remaja, testing testing, habis dites bunting cara kita membaca surat cinta hari ini yang patah sayapnya. kita robek surat pertama untuk cerita. <laughs> Masa depan. Jangan terjadi oleh kamu ya. Kamu, kamu, dan kamu. Oke? Oke. JN Mo. JN. Nah gitu. Gailu. Aduh oh, apa jadi Kak? Aduh iya. ternyata masih bagus ya Mas. Masih. 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. 30 tahun lalu tapi 30 sekarang 30 masih. Enggak, enggak ya. Enggak lupa. Nah gitu. itulah. Karena itu dilakukan dengan kesadaran dan grit. Oke. Okay. Dan passion. Oke okay, Genmu, tadi kan kita udah bahas ke mengenai dunia kerja, kita kayak pengalamannya Mas Adit, terus aku juga minta pendapat mengenai organisasi, itu udah kayak menjawab nggak sih keresahan-keresahan mahasiswa kayak gitu kan? Dan itu tadi uh, harus diingat, tadi ada tool set, skill set, sama mindset itu harus ditanamkan bener-bener ya Mas ya? Siap. Itu harus bener-bener ditanamkan dan dilakukan, biar Genmu juga sukses juga kayak Mas Adit nih. Mungkin saya akan okay. berikan satu statement ya. Oke. Okay. Karena ini mungkin udah mau mm -hmm. berakhir ya. Anak muda, mm -mm. jangan pernah kau baru sadar bahwa masa depan itu di tanganmu. Karena setiap zaman butuh hero. Okay. Aku yakin, setiap waktu di antara kesibukanmu, kau adalah hero dirimu. Jangan pernah berkeming dengan mimpimu, karena mimpi tidak akan pernah terjadi ketika kau tidur. Mimpi harus dikerjakan di saat kau sadar dan bangun untuk hari esok yang lebih cerah. Okay. Jadikan hidup ini mempunyai nilai dan nilai itu adalah ketika kau mulai melangkah tanpa eksekusi rencana hebatmu, strategi hebatmu, kuliahmu, nilaimu, kumlotmu tiada arti. Jadilah aktivis karena organisasi akan mendidik kau punya daya juang. Selamat menjadi aktivis sukses untuk genmu sukses, amin, oke, okay. terima kasih ya Mas Adit udah meluangkan waktunya sini di sela-sela kesibukan yang sibuk banget dan aku juga pribadi terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol, udah sharing Sama -sama. dan semoga kita bisa bertemu lagi untuk ngobrolin siap. banyak hal lagi ya Mas ya. Siap. Oke okay, Genmu, tadi kan udah ada banyak pembahasan, tunggu aja di webstock berikutnya episode berikutnya. Bye. Bye bye, thank you. Bye.